Halo teman-teman, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mengenal tentang lingkungan sekolah. Apa kalian siap teman-teman? Oke. Lingkungan sekolah adalah tempat di mana kita belajar dan bermain setiap hari bersama teman-teman dan guru. Berikut adalah tempat yang ada di lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu adalah ruangan kelas. Kita punya kelas di mana kita belajar dan bermain bersama teman-teman dan guru. Lalu ada area bermain. Area bermain adalah tempat kita bisa bermain dengan mainan-mainan seru seperti perosotan. Di area bermain kita bisa berlari, melompat, dan bermain bersama teman-teman. Lalu ada halaman sekolah. Halaman sekolah adalah tempat terbuka dan luas untuk kita bergerak dan beraktivitas seperti berolahraga. Dan tahukah teman-teman, di lingkungan sekolah kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kita bertugas untuk belajar dan bermain. Kita di sekolah belajar mengenal banyak hal sambil bermain dengan teman-teman. Dan kita bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu kita bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Itu berarti kita harus menjaga lingkungan sekolah agar bersih, aman, dan nyaman. Salah satunya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Dan kita juga harus berhati-hati agar tidak merusak barang-barang di lingkungan sekolah. Dengan menjaga lingkungan sekolah, kita semua akan belajar dan bermain dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke teman-teman, saatnya aktivitas menyenangkan. Kalian akan bermain menyusun huruf menggunakan sedotan. Oke teman-teman, selamat bersenang-senang dan sampai bertemu minggu depan. Dadah.